Oke guys, mari kita mulai tutorialnya. Pertama, kalian sediakan kardus. Kardus apa aja yang kalian punya. Terus lem tembak atau lem lilin, gunting, penggaris, sama pensil dan cutter atau pisau. Oke, kemudian ambil penggaris buat ukuran. Di sini aku ngukurnya ngambil 7,5 cm. Nah, kalian bisa juga buat ukuran lebih panjang atau lebih lebar. Bisa buat lebih besar atau lebih kecil, tapi di sini aku bikinnya 7,5 cm. Itu ukuran lebarnya ya, guys. Nah, hasilnya setelah diukur dan kalian sudah potong, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nih kalian potong lagi. Nah, ini aku bikin ukuran lagi 10 cm untuk ukuran panjangnya ya, guys. Oke, setelah selesai dipotong, jadinya akan seperti ini. Nah, ini sekarang aku ukur lagi untuk bagian belakangnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Terus kalian lem bagian samping-sampingnya. Nah, habis itu kalian tempel itu. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, setelah itu kalian ambil solatif sama gunting. Nah, bagian pinggir-pinggir kardusnya itu nanti biar hasilnya lebih bagus pas setelah dicat atau dipilok. Nah, kalian kasih solatif kayak gini ya. Nah, belakang pokoknya bagian samping-sampingnya, ujungnya semuanya kalian kasih solatif. Nah, jadinya seperti ini setelah kalian warnai ya. Sorry, ini aku lupa bikin videonya pas aku mewarnain ini. Ini aku pakai cat ya guys, kalian juga bisa pakai pilok. Ini sebagian aku yang putih aku pakai pilok, yang hitam aku pakai cat. Terus bagian belakangnya kalian tempel pakai double tip. Ini yang double tip yang foam ya, yang styrofoam ya. Nah, kalian tempel kayak gini. Nah, setelah itu kalian buka kertasnya. Habis itu kalian tempel. Kalian mau tempel di dinding, posisinya mau seperti mana kalian bisa atur. Ini aku lagi ngatur posisinya. Jadinya begini guys setelah ditempel. Oke, kemudian kalian bisa tambahkan kayak aksesoris atau pernak-pernik apalah yang kalian punya. Nah, ini aku sebenarnya ini aku beli kayak tempat garam atau tempat bumbu kayak gitu sih. Nah, aku belinya itu tuh cuma 5.000. Jadi aku dekor sendiri menggunakan benang. Jadi kalau kalian punya kayak dekorasi apalah mainan atau apa kayak gitu, kalian bisa juga simpan di situ. Dikarenakan aku ingin mengurangi budget, jadi aku pakai yang kayak gini aja. Oke, hasilnya seperti ini guys. Semoga kalian suka. Like videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Terus kasih komen dan share ke sosial yang kalian punya.